Dan tujuh sekeluarga dari Kampung Bintawa Ulu, Kuching, Sarawak tinggal selai sepinggang selepas kediaman mereka musnah dijilat api malam tadi. Bagaimanapun, kesemua penghuni berjaya menyelamatkan diri. Menurut Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya Azharul Sahari, dalam kejadian pukul 8.15 malam itu, kebakaran bermula dari ruang tamu sebelum merebak ke bahagian siling. Tindakan pantas anggota bomba berjaya menghalang api daripada merebak ke beberapa rumah berhampiran. 26 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Tabuan Jaya dan Kuching dengan kekuatan 3 jentera digegaskan ke lokasi kejadian untuk memadam kebakaran yang tamat pada 8.50 malam.